Assalamualaikum sedulur, ketemu lagi dalam Apa Agni Channel. Kali ini kita ada di bengkel sepeda terbesar, tertua ya, yang berada di Kabupaten Banyumas bagian barat, tepatnya di Kecamatan Cilongok. Itu punyanya Bapak Us. Tuh di belakang itu ada yang sedang benar-benar sepeda. Ada Minion, ada Polygon, ada Olympic ya. Tapi sekarang kita akan bahas sepeda mini velonya Mas Pur itu yang pakai baju itu dulu ya. Kita cek mini velonya Mas Pur. Nah, dulur, saya ini sudah sama sepeda mini velonya Mas Pur. Sebelum kita bahas sepeda ini, jangan lupa klik subscribe ya, subscribe, terus like, share, komen, kritik dan saran channel Abah Agni. Dulur, ini adalah sepeda apa ya Pak Pur ini ya namanya? Ini saya lupa namanya tuh. Namanya mini velo. Ini adalah sepeda mini velonya Pak Pur ini ya. Bagus banget. Pak Pur, sepeda mini velo itu sepeda apa sih Pak Pur? Saya belum tahu ini. Mini velo itu kayak road bike tapi kecil. Nah ini ya, ini sepedanya Pak Pur ini ya. Kalau mau bikin mini velo di bengkelnya Mas Pur itu budget berapa nih Mas? Ya sekitar 2 sampai 3 juta lah. Ya udah bagus, udah bisa berlari. 2 sampai 3 juta belanja sendiri apa gimana? Iya, kalau bisa belanja sendiri aja biar Oh, 2 sampai 3 juta itu belanja sendiri sedulur. Jadi mini velo, kalau kalian mau buat mini velo tapi mini velo yang standaran kayak gitu ya, budget 2 sampai 3 juta itu sudah bisa sedulur. Nanti kalian lihat nomor WA-nya Mas Pur itu yang ada di bawah dengkulnya Mas Pur, nanti keluar di situ. Kring. Nah, ini ya. Ini Mas Pur sepeda mini velonya. Semua ini dibangun dari limbah sedulur, jadi limbah tapi jadi wush, sangat kencang sekali ini ya. Nih lihat, unik sekali ini ya. Ini merek apa nih Mas Pur? Ini Shimano. Shimano, guys, Shimano original ini ya. Nih. Ini oval. Ini crank oval. Crank oval bawaan Cougar. Waduh, sepeda mahal itu, pecinta Federal pasti tahu ini. Tuh kan remnya oval ya. Tuh. Genjolot, genjolot, genjolot tuh ya, muternya kayak gitu. Ya. Kita geser ke atasnya ini ya. Ini FD-nya mereknya merek biasa ini. Merek biasa ini ya. Biasa saja. Di toko banyak lah ini ya. Terus kita ke belakang, Des. Nah, ini karena Mas Pur ini goeser sudah sekian tahun goes, jadi dengan gear segini tuh bisa sampai Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara itu aman ini ya. Tapi kalau bagi saya pemula susah ya, bahaya, kempole bisa bledos. Nah ke bawah ini ya, ini RD. RD-nya pakai apa ini? Shimano Sora. Buset, Shimano Sora, mantap jiwa. Rodanya pakai Kenda ring 20 ini ya. Ini rimnya aluminium, banyak Kenda rim 20. Waduh, bleren guys. Ya. Ini sasisnya bikinan Mas Pur. Luar biasa mulus ya. Kayak bikinan pabrik. Bagi sedulur-sedulurku yang mau bikin ini bisa hubungi Mas Pur ya di Cilongok Cokro. Joknya gaul juga ini ya, bolong-bolong. Biar kalau entut keluar sini. Brus ya. Merknya Pasifik. Harganya berapa ini kalau beli di toko Mas Pur? Sekitar 95. 95 ya, macam-macam ya, di toko A 95. Saya kemarin di toko B 140. Jadi macam-macam. Ini tadi stangnya ini ya. Stangnya itu mau diganti model ginian.
tambah jengking pokoknya, tambah nungging ini stangnya. Pusat stangnya kata Pak Pur dibalik, nanti jadi semakin wush. Nih, pan mini velo Mas Pur yang super wush. Nih, bagi pecinta wush, remnya bagus nih ya. Mereknya dari Shimano. Shimano, surra, 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 Shimano tuh ya.